Tribuners dimanapun Anda berada, kini masih berada di Cicalengka, di mana ini merupakan lokasi kejadian tabrakan kereta api Turangga bersama kereta api lokal Bandung Raya, dan saat ini Basarnas dan jajarannya sedang melakukan evakuasi, khususnya Basarnas sedang melakukan evakuasi di titik lokasi tepat yang di depan. Dari informasi yang didapat, masih terdapat korban yang terjepit hingga kini masih dalam evakuasi. Dan adapun evakuasi kereta Turangga ini, para petugas terlihat sedang melakukan atau mengembalikan kereta ke jalurnya ataupun ke relnya, karena akibat tabrakan ini anjlok dari rel, dan setelah kembali ke rel rencananya akan ditarik dengan kereta lainnya. Ya. Kembali kami informasikan, Tribuner, dimanapun Anda berada, akibat terjadi kecelakaan tabrakan kereta api ini, dikabarkan terdapat 2 orang yang sudah dipastikan meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit umum daerah Cicalengka, dan 2 orang masih dalam proses evakuasi. Adapun korban luka terdapat sebanyak 37 orang. Terlihat Basarnas beserta jajaran sedang melakukan evakuasi, dan ambulan berderet berjajar masih siaga hingga saat ini. Ambulan ataupun mobil pemadam dan lainnya masih berada di lokasi, dan para personil gabungan ataupun SAR gabungan masih terus melakukan evakuasi terhadap korban dan kereta yang ada. Untuk para penumpang sendiri telah dievakuasi, adapun korban luka dibawa ke rumah sakit dan puskesmas terdekat, rumah sakit umum daerah Cicalengka. Sedangkan korban meninggal dunia telah dibawa ke daerah Cicalengka, dan adapun penumpang yang selamat telah dikembalikan ke Kota Bandung, telah diarahkan ke Kota Bandung, dibawa ke Kota Bandung untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Adapun korban yang masih terjepit, dari informasi yang didapat merupakan petugas ataupun kru dari kereta Turangga yang saat ini tepat berada di layar kaca Anda. Kembali kami informasikan, Tribuners, dimanapun Anda berada, saat ini Basarnas dan petugas lainnya sedang berusaha melakukan evakuasi dari korban yang masih terjepit di dalam kereta. Selain itu, para petugas juga sedang melakukan evakuasi kereta yang anjlok untuk naik ke rel dan untuk ditarik. Sedangkan kereta lokal yang hingga terpental menuju sawah itu nantinya akan dievakuasi menggunakan kren ataupun alat berat. Cukup sekian kami informasikan dari Cicalengka, Kabupaten Bandung.